aku speaker ya guys. Yes, welcome back to my channel. Ini adalah 3AM challenge lagi guys. Oke, jadi mungkin aku bakal pakai ini untuk matiin ini lampu guys. Aku matiin dulu lampunya guys. Oh my god. Oh, malah. Oke. Jadi guys, di video kali ini aku bakal nelpon. Ini adalah Froggy di Toy Story 4. Jadi, aku akan menelpon karakter baru di Toy Story 4, yaitu adalah Froggy. Jadi, setauku Froggy itu cuma kayak buatan gitu guys. Jadi, dia itu cuma seperti garpu dan dikasih mata, terus kasih mulut, kasih tangan, ya gitulah. Terus kasih kaki. Kakinya kayak dari stick gitu, potongan stick. Habis itu stick kayu tuh ya guys, dan dia kasih garpu plastik gitu guys. Nomornya si Froggy. Jam 3 pas. Jadi tadi aku mulai opening tuh jam 3 kurang 5 menit gitu guys. Dan ini jam 3 pas. Oke. Oh my god. Ini pencahayaannya guys. Gini kali. Nah gini aja lah. BTW itu kamar mandi. Oke. Ini dia WA nya si Froggy guys. Aku gak bakal nunjukin ini karena ini tuh terlalu kayak gone wrong. Ya gitulah pokoknya guys. Jadi ini dia nomornya si Froggy itu. Langsung aku mau ngechat dia guys. Ini dia Froggy. Ini dia Froggy guys. Dia online kan. Dan katanya dia itu online jam 3 pagi. Ya udah, benar nih jam 3 pagi dia online. Oke, aku record dulu guys. Semoga nggak diteror kayak kemarin SpongeBob itu. Takut banget sumpah. Aku angkat tiba-tiba mukanya gitu guys. Matanya merah, giginya. Ih. Ya. Aku akan WA si Froggy itu guys. Halo Froggy. Kalian yang gak langsung dibaca. Langsung gitu sepat itu langsung dibaca, jadi dia tahu kalau aku WA dia gitu guys. Oh my god, semua tertekan aku. Gelap lagi ini semua. You really lucky you alive, karena katanya Froggy is alive pada tanya gitu guys. How Froggy alive? Apakah dia hidup? Kan dia cuma garpu gitu guys. Dan di si ceritanya nggak boleh spoiler ya. Aku udah nonton ya gitu deh, filmnya bagus juga sih, cute banget si Froggy. Tapi di sisi lain ini nomornya siapa? Aku nggak tahu. Tapi ini menurutnya nomor gadungan. Nomor gadungan guys, nomor gadungan ini. Oke, dia ngomong hai. Nih, udah aku record sih. Dia ngomong hai sih guys. Telepon gitu. Telepon. Hai Froggy, ku record mau pakai voice note itu guys.
Oke, dibaca. Diangkat. Diangkat enggak? Ini kita angkat ya. Ada suaranya guys, lihat nih. Enggak ada suaranya. Matiin aja lah. Aku takut sekali. Takut banget. Aduh. Oh my god, guys. Oke. Kali ini kita coba yang lebih ekstrim. Kita bakal tanya dia yang terlalu bikin dia tuh kayak pancing emosi gitu, guys. Oke, let's go. Kita buat ini. Kita akan tanya-tanya apakah dia hidup, apakah dia hidup, apakah dia beneran froggy. Ya gitulah, karena dia orang luar negeri jadi kita pakai bahasa Inggris. Oke, okay, let's go. Oke, okay guys, jadi kita akan coba nyep. Oh, ini bukan dia yang WA, aku kira dia yang WA. Kita lebih coba yang ekstrim, kayak nanyain dia terus guys, kita kayak spam gitu guys. Oke, okay. Karena si froggy cuma jawab hi saja. Don't worry, aku bisa. Takut banget guys, ya Allah. Don't worry, aku bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. You really froggy. You really froggy. You alive. You really froggy. You alive? You really froggy? Kita coba gitu ya guys. Gitu terus aja guys, lihat nih. Dia belum jawab sih guys, tapi dia online. Oh my god. So creepy. Oke, dia cuma baca aja guys. Si froggy-nya itu guys. Oh my god, dia jawab, dia jawab, dia jawab. I call my friend to your house. Enggak mungkin. Ya sih guys, kayaknya enggak mungkin deh. Dia kan cuma kayak karakter di film mainan gitu guys, jadi aku akan menjawab. I can believe. Can believe you choose. Bener gak sih? Bahasa Inggrisku belepotan. Can't believe you're just a toy. Aku tidak percaya kamu karena kamu tuh cuma mainan gitu guys. Aku takut banget ya, apa kirimnya. Aku takut guys. Oke, aku kirim ya. Gak ada apa-apa. Ya kan guys? Jadi aku matiin aja karena aku takut sekali. Gak bisa dimatiin coy. Lemot banget tapi aku. Gila, semoga dia gak nyepan lagi. Aku blok aja lah WA-nya. Maaf guys, mungkin aku unblockin dia guys. Oke, aku
blokir dia guys. Oh my god. Oke guys, udah aku blok ya, si Froki itu guys. Oh my god, aku takut banget sih. Semoga aja dia gak tahu nomor teleponku. Oh iya, dia bisa nelpon ya. Depan. Oke guys, mungkin ini videonya sampai sini. Menurutku sih dia cuma kayak hoax, seperti neror-neror gitu, kayak SpongeBob kemarin guys. Ya gimana ya. Oh my god. Froki guys. Semua ini Froki. Aku speaker ya guys. Oh my god. Oh my god, ya ampun. Ya Allah, bismillah. Aku bakal, bismillah. Oh my god. Ada. Oh my god guys. Wah, oh my god, buka pintunya. Apa ini guys? Oh my god, dia tadi buka. Tutup lagi guys. Oh my god. Ya ampun. So creepy. Ya ampun guys. Itu Budi sama teman-temannya kesini. Ya ampun. Macet. Mana ini guys? Coba yang mendekat guys. Itu bayangan apa guys? Mirip kayak Froki. Lihat, berantakan banget guys. Gak tau kenapa ini berantakan kayak gini.